أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. hari ini hari Rabu. Hari Rabu bulan Ogos. Berapa bulan hari ini ya? 7 bulan Ogos 2024. Ya, sebelum nak pergi bertugas, makan dulu. Pagi ni, kali ni kita nak kisahkan tentang mi goreng, bihun goreng ya. Apa ceritanya di sebaliknya? Biasakan selalu orang cakap makan mi ada kapur kan, banyak kapur, mi kurang zat. Ya, banyak minyak kan. Biasakan biasa cakap. Biasa itu yang kita dengar lah kan, itu menyebabkan tanggapan-tanggapan tu yang menyebabkan kadang-kadang ada orang yang sangat skeptikal lah. Skeptikal dengan benda-benda yang berminyak. Ya, benda tu mudah je boleh dipotong dengan limau nipis, limau kasturi. Pilihan masing-masing lah. Tapi buah lemon sangat bermanfaat. Sangat berfaedah sebenarnya. Dan selalu tambah dengan apa ni lah, lada putih ke lada hitam je, campurkan. Ni zat-zat yang nampak, kita nampak kadang-kadang dia macam tak ada apa-apa ni, sikit dia, tapi dia buat hari-hari. Sikit benda ni hari-hari. Lada hitam, limau, ya, limau nipis ke limau kasturi. Pilihan lah, pilihan masing-masing. Tapi itu pilihan kita. Ya, yang selalu kadang-kadang kita beranggapan tak ada apa yang zat yang boleh kita dapat daripada apa yang Allah ciptakan ya. Banyak betul Allah cipta ni dalam dunia ni ya, macam-macam benda yang mudah yang ada di sekeliling kita, di kedai-kedai runcit, kedai acih ya. Banyaklah herba-herba yang boleh kita letak dalam makanan kita yang kita rasa kadang-kadang tak puas kita makan sebab zat yang kita perlukan dalam badan kita tak ada. Tak cukup. Ya. Kita nampak limau nipis tu kadang kecil ya. Tapi yang kecil tu lah dia bawa manfaat dalam hidup kita ya. Yang kecil, nilai dia kecil. Sebab kita selalu nak tengok nilai yang besar sahaja ya. Selalu nak tengok benda yang besar, yang manfaat yang besar je. Nilai kecil tu lah, daripada kecil tu lah dia datang kepada nilai manfaat yang besar ya. Tu cerita untuk hari ni, pagi ni, Rabu. Cadangan Imam Al-Ghazali hari ini, Astaghfirullahalazim. Semalam zikir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, esok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah moga-moga bermanfaat kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab.